diri gua kalau dilihat-lihat seksi juga ya. Jadi pengen segede papa. Anak papa nanti kalau dilihat cantik. Iya apaan sih, Pak? Itu mama kan lagi kerja di luar kota, pulangnya sebulan lagi, papa lagi pengen sayang ya, temenin papa ya, ya kita anu ya, nggak sakit kok ya, ya ayo ya, ayo yuk yuk ay, mau apa nih kenapa nih kenapa nih waduh, ini harus dibuka dukun nih, ayo sini ayo bang bang tolongin dong bang, anak saya kesurupan bang. Terus maksudnya gimana, Pak? Saya mau bawa dia ke dukun. Tolongin saya, Pak. Ya, saya takut dia main begini-begini nih. Maksudnya saya anterin gitu. Iya. Tapi kan motor saya cuma muat buat 2 orang, Pak. Ya udah, jagain dulu ya, saya ambil motor. Iya. Neng, Neng kesurupan jangan kemana-mana ya, sini aja ya. Bang. Loh, kok kesurupan? Saya tuh sebenarnya cuma pura-pura kesurupan. Jadi, maksudnya tadi kakak tiri saya mau ngapa-ngapain saya? Tenangin diri dulu, tenang. Tenang dulu, tarik napas, buang napas. Iya, saya punya solusinya nih. Nih, permen Mentos. Bisa bikin fresh. Jadi pikiran kamu yang lagi runyam, lagi banyak masalah, bisa dibikin fresh pakai Mentos. Cobain. Gimana? Udah fresh? Udah tenang sekarang? Kalau gitu lanjut ceritanya. Iya, dia mau ngapa-ngapain saya. Udah saya takut. Saya mau pergi dari rumah tapi kan itu rumah saya. Ya udah. Baya tenang aja, enggak usah khawatir. Nanti biar saya yang kasih pelajaran. Loh, kamu udah enggak kesurupan? Ayo, kita pulang. Tolong saya, Bang. Pulang. Ayo, pulang. Iya, tenang. Ayo. Ayo ikut pulang. Hei.